Bawang merahnya ini juga gue kerus kasar ya, kok ada gini ya sih. Gue terus kasar. Okay. Nanti ada yang setengah bumbunya gue bikin, gue masukin di sausnya, gue bikin sausnya. Tapi setengah dari bumbunya akan gue pakai buat merebus ayam. Jadi ayam itu direbus sampai airnya asat. Kita akan tumis bawangnya. Sebagian kita tumis, kita masukin bawangnya ke ayam. Bagian nanti buat saus. Oke. Okay. Belum ya. Udah harum. Kalau udah harum, tandanya dia sudah matang. Kita masukin sini dulu, sedikit aja. Sisanya kita buat saus. Oke, okay, see you next step. Oke, cabai setan kita krus, krus kasar. Oke, kita kembali lagi, kita akan mencincang bawang bombay ya. See you next step. Oke guys, kita lanjutkan. Tadi kan sudah ini ya, bawangnya sudah ditumis. So, ditumis ya. Oke, kita tambahin sedikit minyak deh. Tambahkan minyak wijen. Lalu kita tumis ini. Oke, kita tumis lagi yang belum ya. Tumis bawang bombaynya, si bawang bombay dan cabai setan sampai harum. Oke, next stepnya adalah ini kan kuah rebusan ayam, kita campurin. Oke, kita tumis-tumis, kasih bumbu-bumbu dikit, sedikit aja.
This is merica. Garam sejumput aja. Mana tadi udah pakai garam itu ya. Aduh, hidung gua. Gula. Oke. Okay. Aduk-aduk. Oke, gengs. Lagi ya. Cabe giling, walaupun gua pakai cabe satu, tapi gua pakai cabe giling. Karena gua jujurnya tidak pedas, kurang pedas. Gue gak ada cabai bubuk sih, gue kayak gak ada deh. Ya sudah lah, gak pakai cabai bubuk. Cukup pakai cabai giling saja. That's it. Lalu. Aduk-aduk cabenya tuh cabenya kan kita aduk sampai mengental, kayaknya kurang nih ini. Kalau kurang airnya tambahin lagi dari air rebusan ayam ini kan kaldu ayam. Oke lah biar maknyus. Gak serem ya, ini gak usah deh, kunci jangan ini. Oke, lagi ya. Pakai kunci jangnya. Ups. Saus kunci jangnya. Nih. Si adiknya yang punya begini-begini belum makan kuncinya. Tapi terlalu kental cuy. Ini ayamnya sengaja gue gak goreng, cuma gue ini aja. Oke, kita cobain ya. Apa kucujang? Aduh, tangan gue. Oke, see you next step. Saya mau cuci tangan dulu. Kita cobain ya kucujangnya. Ya, pedes banget nih, sepertinya. Dikit aja. Dikit aja. Dahsyat, pedes. Bah. Emang setan. Setan. Oke. Kita campur cream cheese-nya. Wait. Oh, jadinya kayak apa ini? Hopefully it's nice. Ini gue pakai cheddar cream cheese. Maksudnya pakai mozzarella sih. Tapi ya sudah lah. Cream cheese juga soke. Masak ala-ala Korea begini nih. Enak sih. Cream cheese-nya cenderung manis. So manis. Cuma aku menggumpal ya. Menggumpal cream cheese-nya.
que see the next step. Okay, for the finishing sauce, adik, ibig mo sila sa lumerkan. For the finishing sauce, tatalurkan si wijen ya. Biji wijen. See? See? Nakalatan mo kini ya. Okay, tatalurkan biji wijen. Ada semuanya aja. Sudah sabaran gue. Jadi kejunya ada di sini ya. Kunci ada di sini ya. Selain itu kita taburkan daun bawang. Si. Daun bawang. Si masuk di sini semua, saudara-saudara. Tinggal nunggu ayamnya asat. Nanti kalau ayamnya sudah asat, kita masukin ke sausnya ini. Jadi kita bisa aja bikin sausnya dulu. Lagi biar biji wijen dan daun bawangnya mencampur bercampur dengan saus ini. Ini sausnya udah kental ya guys. What else? Saya mau coba. Oke. Okay. Yeah, iya itu. Masukkan ayam ke sini. Campur, aduk. Saus yang jadi warna ala-ala Korea beneran. Karena berhubung sausnya kental banget, kita tambahin dulu ayam yang tadi ya. Lihat dia. Jadi kalau yang ini ya dia asap di sini ya. Oke. Dia makan dulu sampai beberapa lama, baru nanti ini masih kuahnya masih nyebrang. Tadi yang kita ini kan dulu sampai beberapa lama sampai dia mengental. Udah mantap karena si on kurang meresap air di ayamnya, jadi kita asapin di sini aja ya. Biasanya gimana nih, jangan sampai kasih lah ya. Kuahnya sudah mentol cuman kurang enak. Biarkan dia asap biar lebih marinade. Oke, okay, bye. Oke, okay, gengs, ayamnya, ayam saus gochujang and cream cheese-nya sudah jadi. Untuk lebih mantep lagi, kita taburkan wijen di atasnya ya. Ulala. Selamat makan.